Saingan Liga Hoki Remaja Malaysia MGHL 2021. 25 pasukan telah mengesahkan pintaan mereka dalam saingan yang akan membuka tirai pada 26 November ini hingga 2 Januari 2022. Perkara tersebut diumumkan pengerusi jawatankuasa pertandingan Koperasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Dr. Ani Jit Singh. Jelas Datuk Seri Dr. Ani Jit, kejohanan tersebut juga akan dilangsungkan dalam dua division dengan 8 pasukan beraksi dalam division 1 sementara 7 pasukan dalam division 2. Penonton ke stadium tu dia memang kita sudah sistem dia memang siapa dapat 2 dos dia akan masuk sendirilah bubble tu dia tak payah pakai penonton. Mungkin pemain yang kalau kita ikut konsep bubble, mungkin pemain yang tak boleh jumpa penonton. Penonton you can come in, well follow the bubble and the capacity lah. Tambahnya jawatankuasa pertandingan MHC juga telah melantik Vino Anand sebagai pengarah kejohanan dan dibantu 2 penerus pengarah kejohanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabat MHC di Bukit Jalil.